Halo semuanya, selamat datang di channel video YouTube baru gue. Nama gue Zafran, gue mahasiswa S1 Teknik Industri di Iran. Gue memutuskan untuk bercerita tentang cara-cara gue bisa kuliah di sini dari awal sampai sekarang. Terus kenapa gue memutuskan untuk kuliah di sini dan pengalaman apa yang udah gue dapat selama gue tinggal di sini. Sebenarnya tuh kuliah di sini tuh ada banyak caranya. Di setiap kampus itu punya rapesnya sendiri masing-masing. Kalian bisa langsung datang ke kedutaan Iran yang ada di Indonesia, tepatnya di Menteng. Kalian bisa telepon, kalian bisa email, atau kalian bisa langsung datengin untuk tanya lebih lanjut karena mereka lebih capable atau mereka lebih tahu tentang cara-cara pendaftaran ke kampusnya. Jadi gue itu nyampe di Iran tanggal 16 Oktober 2016. Gue inget banget waktu itu penerbangan gue dari Indonesia sampai ke Iran itu sekitar 9 jam. Gue ditemenin sama nyokap gue. Sebenarnya gue tahun 2015 juga pernah jalan-jalan ke Iran buat lihat-lihat kampus. Waktu itu gue masih kelas 2 SMA. Dan tahun 2016-nya setelah gue lulus SMA, gue langsung daftar kuliah di sini. Nah, setelah lulus, gue langsung daftar di kampus Ferdowsi University di kota Mashhad, Iran. Buat yang ingin bertanya, gue beasiswa atau enggak? Jawabannya enggak. Sebenarnya bisa sih mengajukan beasiswa untuk S1 ke kedutaan Iran yang ada di Menteng. Tapi Iran itu punya kebijakannya sendiri buat ngasih ke siapa beasiswa itu, siapa tahu dia dapet, gue gak dapet gitu. Itu untuk S1 aja, cuman untuk S2-nya udah banyak kan sekarang beasiswa. Oh iya, FYI aja, waktu itu gue daftar kuliah di sini itu gak pakai tes sama sekali. Waktu itu gue setelah lulus SMA, gue daftar online. Gue ngisi form apa segala macam, terus gue masukin datanya. Terus gue nunggu sekitar 2 bulan, akhirnya surat penerimaannya datang. Akhirnya gue langsung ngurusin visa dan langsung berangkat. Hal pertama yang gue lakukan itu les bahasa. Di Iran itu bahasa resminya itu bahasa Persia. Bahasanya itu kayak gini, Subkhair Barhamegi atau Shomadit gitu. Gue itu les bahasa di Office of International Affairs yang terletak di kampus gue sendiri. Di kelas itu isinya orang asing semua, mulai dari mahasiswa yang ingin kuliah S1 sampai mahasiswa yang ingin kuliah S3. Dan ada 2 orang Indonesia pada saat itu di kelas gue. Gue belajar selama 6 bulan untuk tes, untuk mendapatkan sertifikatnya. Karena sertifikat itu nanti dibutuhin buat daftar masuk ke kuliahnya. Nah, pasti kalian bertanya, kok setelah bahasa Persia, nggak ada student college? Nah, itu dia. Di kampus gue ini, nggak ada yang namanya student college. Nggak ada yang namanya penyetaraan. Jadi, siapapun yang daftar, terus bisa bahasa Persia, dapat sertifikat, daftar, itu bisa langsung keterima di kuliahnya. Bayangkan kagetnya kayak apa? Nih, gue ceritain ya. Hari pertama gue masuk ke kelas itu, isinya orang Iran semua. Gue masuk, gue duduk, terus ada orang sebelah gue nanya, kamu mahasiswa asing ya? Dari negara mana? Oh iya, saya dari Indonesia, nama saya Zafran, salam kenal, terus bla bla bla, kenalan segala macam. Oh, ternyata cuma gitu doang kan bahasa Persia, ternyata gampang lah. Oke lah, gue bisa. Tapi waktu kelasnya mulai, waktu profesornya masuk itu, gue gak ngerti apa-apa. Gue gak ngerti dosennya ngomong apa. Waktu itu kelas pertama gue kelas kalkulus. Profesornya itu mungkin dia tuh ngomongin teori-teori di balik ilmu-ilmu matematika yang kita tahu saat ini. Di ilmu-ilmu yang udah ada itu, teori di balik itu dibahas di kelas itu. Dan gue ngeliatin ekspresi teman-teman di kelas gue tuh, mereka tuh kayak ngerti, mereka tuh kayak faham gitu. Kayak mereka tuh seakan-akan udah pernah baca gitu sebelumnya. Sebelumnya mereka udah pernah melakukan riset, atau mereka sempat udah belajar itu sebelumnya di SMA mereka atau di mana mungkin. Tapi setelah kelas itu, ini yang pengen gue ceritain. Teman-teman kelas gue itu langsung ngedatengin gue karena mereka tahu gue orang asing. Kamu ada materi yang enggak ngerti enggak, atau ada bahasa yang enggak ngerti enggak? Kalau ada bisa tanya ke kita. Gue tuh dikerumunin kayak gitu sama mereka. Di hari pertama gue masuk kelas, itu gue sama sekali gak kenal orang di sebelah gue, siapa profesornya, dan lain-lain. Terus mungkin kalian bertanya, emangnya gak ada ospek ya? Kok bisa sih masuk kuliah tapi belum kenal temennya, belum kenal dosennya atau sama lain gitu? Jawabannya gak ada. Gue gak tahu di kampus lain atau di negara lain itu ada ospek, tapi yang jelas di kampus gue gak ada. Ya setelah itu ada sih ospek, tapi cuman sekitar keliling-keliling kampus, keliling perpustakaan. Awal-awal gue di sini kerjaan gue cuman
ke kelas sama ke perpustakaan. Karena di sini nggak ada penyetaraan, jadi gue tuh terpaksa buat menyetarakan diri gue dengan teman-teman di sekelas gue. Jadi kerjaan gue tuh belajar perpustakaan doang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah semester 3. Gue udah mulai terbiasa dengan bahasa Persia. Gue akhirnya bisa mengerti 60-80% materi yang disampaikan oleh dosen. Untuk gue mungkin pengalaman yang paling berkesan selama di Iran itu ya struggle-nya itu sendiri gitu. Oh iya, gue adalah mahasiswa Indonesia jurusan teknik pertama di kampus Ferdowsi ini. Gue tinggal di asrama dan waktu itu gue satu-satunya mahasiswa Indonesia yang tinggal di situ. Banyak orang bilang gue nekat sih, tapi semua itu harus ada yang berani mulai. Gue dengan izin Allah diberikan kekuatan untuk memulai dan akhirnya bisa survive sampai sekarang. Nah, terima kasih semuanya udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian yang ingin kuliah ke luar negeri. Jangan lupa subscribe channel gue, karena nanti gue akan berbagi lebih banyak video tentang Iran kepada kalian. Dan kalaupun ada yang punya saran buat video gue selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.